Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Divanada. Masih tentang seputar bibit parfum. Banyak sekali pertanyaan yang masuk yang menanyakan produk apa sih yang paling bagus dan yang paling awet. Nah, di sini saya punya banyak produk ya. Ini masih sebagian produk yang saya gunakan. Setiap produk itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan setiap produk itu juga memiliki produk unggulannya. Sekarang kita akan coba cek satu-satu ya di antara produk-produk ini. Yang pertama ada Banbar Arome. Ini masih tergolong baru ya untuk produksi bibit minyak wangi. Dan untuk merek-merek baru, rata-rata Banbar Arome ini memproduksinya untuk minyak wangi merek-merek baru ya. Dan untuk ketahanan Banbar Arome ini lumayan lama, cuman harus milih-milih juga ya. Untuk Banbar Arome ini produk unggulannya diantaranya adalah parfum laundry. Kemudian ada parfum-parfum dengan aroma rempah. Selanjutnya ada Ibersam. Ibersam ini produk unggulannya adalah yang memiliki aroma-aroma buah. Dan untuk harganya, Ibersam ini tergolong yang lebih murah daripada yang lainnya. Kemudian ada General Aromatik. Untuk produk GA ini, bibit parfum yang saya pakai biasanya itu ada Dior Sauvage. Kemudian parfum-parfum dengan aroma citrus. Selanjutnya ada Generation Aromatik. Ini ada tiga ya, satu grup ini Generation Aromatik. Kemudian ada Labor dan satunya lagi ada Philip Press. Untuk parfum-parfum dengan aroma yang keras, ini saya menggunakan produk ini karena lebih unggul daripada yang lainnya. Kemudian ada produk baru juga, ini ada grupnya Ipra, Ipra sama UV. Jadi Ipra ini versi mahalnya, sedangkan UV ini untuk versi murahnya. Ini bisa Anda pilih nanti ya, sukanya yang mana di antara dua produk ini. Kemudian ada Grade. Untuk parfum yang memiliki aroma mint dan sedikit manis, ini Grade ini juga lumayan bagus. Berikutnya ada Effie. Parfum dengan aroma-aroma rempah dan aroma yang strong, ini produk Effie ini lumayan bagus. Namun sayang, Effie ini produknya tidak begitu lengkap. Jadi cuma ada beberapa merek parfum saja. Berikutnya ada Essences. Essences ini boleh dibilang parfumnya cukup mahal ya. Namun aromanya sesuai dengan harganya. Aromanya halus, daya tahannya lama, dan tingkat kemiripannya juga sangat bagus. Ini ada dua jenis ya, ada grade A, grade B. Sementara ini adalah grade B, dan untuk yang grade A harganya 3 kali grade B ini. Selanjutnya ada Luzi. Luzi ini produknya lebih fokus kepada tingkat kemiripan dengan aslinya. Sementara untuk daya tahan, menurut saya biasa-biasa saja. Meskipun ada sebagian yang aromanya, daya tahannya lama seperti Moving. Namun untuk produk lainnya, daya tahannya menurut saya standar. Namun untuk tingkat kemiripan, Luzi ini lebih unggul. Selanjutnya ada La Vernay.
Laverne ini masih satu grup dengan Lavor, Generation Aromatic, dan Philip Grass. Laverne ini adalah untuk parfum-parfum dengan aroma yang lembut atau tidak strong ya, dari grupnya Lavor ini. Sementara Lavor, Generation Aromatic, dan Philip Grass itu adalah untuk parfum-parfum dengan aroma strong. Sedangkan untuk versi yang aroma softnya, grupnya Lavor ini mengeluarkan Laverne. Untuk harganya sendiri beda-beda tipis, namun sejauh ini Laverne ini harganya sedikit lebih murah daripada Lavor dan Philip Grass. Nah, itulah sedikit ringkasan dari saya tentang produk-produk yang pernah saya gunakan ya. Jika ada kekurangannya, silahkan tulis di komentar ya, kita saling berbagi ilmu. Mungkin ada produk-produk yang teman-teman lebih unggulkan atau yang lebih direkomendasikan, silakan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.